dalam konsep federalisme, kita mesti sedar Kelantan sebahagian daripada federalisme yang diamalkan. Di mana rakyat Kelantan juga bayar cukai. Kita bukan minta sedekah. Namun, berlaku kekangan di masa dulu. Sengaja melambatkan kebebasan geran. Yang patut dibayar pernah dahulu. Patut bayar bulan Mac, bulan Ogos dua kali. Sengaja dia bayar bulan Disember. Sebab Kelantan tak dapat bayar gaji. Dan kita harap kerajaan baru ini akan baiki. Dengan cara yang baik terhadap tanggungjawab dia pada Kelantan. Khusus dalam aspek relatif petroleum. Gas. Kelantan juga ada sumber yang diambil oleh Petronas. Kelantan berhak dapat realisasi. Bukan saja Terengganu, Sabah dan Sarawak. Jangan bayar Sabah-Sarawak saja. Pantai Timur, Kelantan, Terengganu tak diberi. Atau diberi dengan cara yang lambat. Saya fahamkan berlaku birokrasi di Kementerian Kewangan. YB Lim Guan ini juga ada pesan untuk explain kenapa negeri tersebut paling banyak hutang kepada kerajaan persekutuan. Ya. Semua negeri ada hutang. Bukan kita saja ada hutang. Tapi kerajaan negeri tak mampu bayar hutang dia. Cara berpangkat. Dan boleh tarbi urus sehingga masuk tahun yang ke-30 sekarang ni. 28 tahun kita boleh bertahan dalam keadaan kepungan. Saya percaya Pulau Pinang tak boleh buat macam tu. Tak mampu nak buat minyak Kelantan. Kalau tak ada hasil minyak Kelantan.